Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel utama ya Di video ini kita akan belajar Inverse fungsi F dan G Investnya berapa Oke langkah pertama Ini sebenarnya secara satu aja Kita akan cara satu Itu dengan cara komposisi dulu Komposisi fungsi dulu Yaitu dengan cara kita buat F bundaran G dulu Ini ya sehingga kan ketemunya berarti kita buat f buka kurung g(x) Berarti g(x) nya kita masukkan ke sini Perhatikan sama dengan 5 kali x min 5 ditambah 8 Sehingga kan hasilnya berarti 5x min 20 5 plus 8 hasilnya berarti 5x min 20 min maaf min 17 nah gini 17 ya ini ya itu baru kita investkan kan geser berarti F investnya F bundaran G invest gunakan cara cepat kemarin negatif jadi positif berarti X plus 27 dibagi 5 pindah bawah maka nah, udah selesai ini ya itu cara yang pertama kalau kita gunakan cara yang kedua yang dua yaitu kita invest dulu. Invest terus lanjut ke komposisi. Komposisi. Nah, di invest komposisi ini, maka ini nanti yang kita gunakan adalah jangan lupa ya rumusnya yaitu F bundaran G invest invest itu setara dengan G invest bundaran F invest X e. gini yaitu itu baru kita cari inverse -nya. Kita cari inverse dari fx. Berarti kan f inverse x-nya berarti positif jadi negatif. Berarti x min 8, 5 pindah bawah. Nah, kemudian kalau ini, karena ini g inverse-nya berarti min jadi plus x plus 5. Nah, kan g inverse masuk sini berarti x-nya di sini kita ganti dengan fx-nya. Berarti hasilnya x min 8 per 5 ditambah 5. Itu ya. Sehingga kalau kita kali aja berarti x min 8 ditambah 5 kali 5 adalah 25 dibagi hmm, dibagi 5 sehingga hasilnya adalah x x plus ya X plus eh, min 8 tambah 25 yaitu 17 dibagi eh, dibagi 5 sehingga hasilnya juga sama ini 17 loh ya karena kita tadi ini 17 nah gini sehingga hasilnya juga sama oke okay. semoga bermanfaat ya jangan lupa di subscribe ataupun yang belum paham silahkan ulangi video dari awal ada cara untuk ada dua cara itu pakai komposisi sama pakai invest dulu baru dikomposisi Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.